ular Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kiki Bonsai, channelnya pemula yang sedang belajar bonsai. Teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Dalam konten kita kali ini, kita hanya akan sekedar berbagi kegiatan kami ya, atau dokumentasi kami. Kita akan bersih-bersih ya teman-teman ya. Bersih-bersih lahan grounding kita yang cukup ada yang di pojok terbengkalai. Kita akan mencoba membersihkannya ini untuk nanti ya, untuk sedikit-sedikit kita bikin program-program awal ya. Ini groundingan ini sebenarnya belum lama ini. Belum ada 1 tahun. Ya sekitar 7 bulan, 8 bulan lah sama dengan yang lain. Cuma ini kurang terurus jadinya begitu lebat ya. Oke teman-teman, kita coba simak aja. Ada apa aja di sini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Nah ini di sini ada pohon cancang. Pohon cancang ini akarnya udah kita program ya dulu ya, kita udah kasih tataan. Cuma belum sempat tersentuh jadinya batang atau gerak dasarnya belum ada ini. Nanti kita akan coba memprogramnya untuk gerak dasarnya. Akarnya sudah cukup lumayan sebenarnya. Ini sebenarnya bukan untuk on the rock dulu programnya, ini cuma kasih tataan, dikasih tanah gini. Tapi karena hujan terlalu deras dan kurang terurus ini jadinya malah seperti bagus untuk on the rock ya. Tinggal kita ganti batu karang atau kasih batu yang lebih cocok untuk on the rock. Ini teman-teman, kalau programan kita terlalu rimbun ini terjadi seperti ini nih. Banyak mati ranting nih. Karena terlalu lembab dan terlalu sinar tidak bisa masuk nih. Banyak terjadi. Sebenarnya sayang juga kalau nggak terurus gini. Banyak mati ranting sehingga yang bisa memperbesar jadi nggak bisa besar ya. Sana dulu pinggirnya. Oke teman-teman, ini mungkin kita akan coba memberi apa? Kita akan membukanya dulu aja ya, kita potong-potongin untuk melihat kesesuaian gerak dasarnya nanti. Terlalu rimbun.
juga kita akan gerak dasarnya ini aja lah, agak slanting ya, slanting semi slanting. Karena ini udah ada di bawahnya udah ada apa batu, ini udah ada batu karang. Ini kita buang aja. Kondisi ini agak rawan ini geludupnya apa petirnya. Kita untuk sementara seperti ini dulu ya teman-teman. Kita untuk menghasilkan gerak dasarnya dahulu ya. Ini kita ambil selenting ini. Ini untuk gerak dasarnya. Ini untuk sementara aja, ini nanti kita belum fix ini. Cabang tangan-tangan ini belum fix. Ini udah akar karangnya. Oke ya teman-teman, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga teman-teman semua terhibur konten sederhana ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.